Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukru lillah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang Engkau curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan perpisahan kami setelah acara ini, semoga Engkau pelihara dari perbuatan dosa dan maksiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Segenap pengurus Musalla Al-Ikhwan, Simpang 4 Belilas, Kabupaten Inhu yang sama-sama kita hormati, bekerjasama dengan Penitia Peringatan Hari Besar Islam, Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap tokoh-tokoh kepengurusan Ikatan Keluarga Besar Tanah Datar dan segenap pengurus IKA yang lain, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid, pengurus musallah yang ada di kecamatan kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang dituakan sehari ditinggikan seranting, didahulukan selangkah, anak-anak kami yang ustaz sayangi, seluruh kita yang hadir, mudah-mudahan insya Allah kita adalah hamba-hamba yang dicintai Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai acara ini dengan memuji Allah. Anak-anak ustaz, ikuti ustaz sama-sama. Subhanallah walhamdulillah. Angkat tangan. Wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula. Hilali salah, yang betul hilaliyil azim, yang baca yul salah. Yul tu ayat kursi, tapi kalau la haula wala tu yang betulnya yil, jangan baca-baca yul salah. Baik, salawat dan salam ikuti ustaz lagi sama-sama. Yang hafal ikut, yang tak hafal menganguh je lah. Nah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad. Keluarkan suara emas kalian. Ya Nabi salam. Yang marawis tadi keluarkan suaranya. Ya Rasul salam.
Ya Habib, salam alaika. Salawatullah. Takbir dulu. Allahu Akbar. Angkat tangannya. Kita tengokkan semangat kita di musala ikhwan. Kita besarkan Allah. Kalau pebop orang kalian besok, yang jadi senjata tu Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar. Walaupun ada pistol, tapi kalau kalian tak memental, tak berbunyi dah. Tapi kalau kalian memental, tapi tu takbir dulu. Alun asli lelah terkaju ikat. Nah, takbir dulu. Allahu Akbar. Gitu. Anggap kalian kini di medan perang ya. Anggap kini kalian bebas jihad. InsyaAllah. Baik, bapak dan ibu. Ustaz Bom-Bom berdiri. Yang ceramah malam ini. Nampak nama tu lah. Ustaz Bom-Bom Superwin. Itu dapat gelar raja ambo dibeli langsung. Itu orang yang ngasih. Ustaz tak pandai main itu dah. Kalian kira ustaz cerita Superwin ustaz pemain? Jangan salah-salah kalian. Lah? Ustaz Bom-Bom lah sampai kamu solat pasar. Di pasar dulu. Dulu pernah di sini rencana dulu Maulid Nabi. Tapi Ustaz Bom-Bom sakit. Apa sakitnya? Kelelahan. Capek. Ponek. Nah, malam ini kita berjumpa. Ustaz Bom-Bom sampai di musala ikhwan. Simpang empat belilas. Ustaz Bom-Bom ingin anak-anak ustaz tetap semangat. Akan kita kaji sejarah Isra dan Mi'raj. Setuju? Setuju. Siap? Siap. Ready? Ready. Are you okay? Okay. Kalian menyambung pandai kalian ya. Jago kalian. Baik bapak dan ibu. Siapa yang berceramah kok? Ustaz Bom? Ibu-ibu, Ustaz Bom-Bom. Nah. Ustaz lah berbini, Allah sekali. Baik. Isra dan Mi'raj itu tiap tahun diperingati. Kalian mungkin belumlah acok leh. Sering kalau apa awak, ayah awak lah seringnya mendengar ceramah Isra Mi'raj. Mirat, nyetiap tahun ni surah mirat ke? Jadi, kalau Ustaz Bom-Bom sampaikan kisah Isra Mi'raj, tak cukup waktu sampai subuh. Tiap tahun dengar cerita Isra Mi'raj. Lalu bagaimana Ustaz Bom-Bom? Ustaz Bom-Bom sampaikan beberapa hikmah dari kisah Isra dan Mi'raj. Kalau cerita Isra, lalak moton tu dek wang belilah selain. Isra, perjalanan dari Makkah ke Palestina. Mana? Dari Makkah ke Palestina. Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Itu Isra tu. Perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Siapa yang tentu? 1500 kilometer. 1500 bro. Ndak sekilo sanga ko dok. Hei, bara jawonyo. Bara jawo kecik ustaz. 1500. Kalau dipakai kenderaan onta di zaman Nabi untuk menempuh itu habis waktu 3 bulan perjalanan.
itulah masuk foto-foto di dalam tu. Tapi kalau nak masuk foto-foto sebulannya, berhenti foto dulu. Kecerik. Ha, dah buat foto cek. Ha, dah. Lanjut. Naik ke langit. Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa. Naik langit pertama. Naik langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh. Baitul Ma'mur. Tempat ibadah malaikat. Di atas Baitul Ma'mur. Sidratul Muntaha. Disitulah Allah bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menjemput perintah salat. Eh, Ustaz nanti akhir acara buat kuis. Siapa yang dapat jawab, agi hadiah. Berapa hadiahnya? 1 juta. Potong pajak tinggal 10,000 leh. Apa nyonya? Weh. Banyak 10,000 dulu. Sampai beli ayam taki eh. Dah. Lanjut takbir dulu. Allahu Akbar. Pertanyaan. Ngomong-ngomong picayo ndak kalian cerita Isra Mi'raj? Masa 1,500 kilometer yang seharusnya menghabiskan waktu sebulan naik ke langit, yang seharusnya berjuta tahun bokoro sampai turun Nabi ke bumi, sampai Nabi subuh, berangkat tengah malam, sampai rumah subuh. Percaya tak kalian cerita Isra Mi'raj tu? Mak ya, cancak kalian ke? Mantap kalian ke? Percaya. Hei, bapak dan ibu. Sebenarnya cerita Isra Mi'raj tidak bisa diterima oleh akal. Tak masuk akal Nabi berjalan separuh malam. Tembus dari Makkah ke Palestina, naik ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha, turun ke bumi, sampai subuh. Siapa yang percaya, akal tak bisa menerima. Makanya Abu Jahal tak percaya Isra Mi'raj. Memang Isra Mi'raj takkan pernah diterima oleh akal. Kenapa orang Belilas, jemaah Ikhwan, orang Islam percaya dengan Isra Mi'raj? Sebab kita beriman kepada Allah. Jadi yang menerima cerita Isra Mi'raj itu iman. Kalau tidak beriman, tidak percaya. Aduh bapak dan ibu. Maka orang beriman dan percaya Isra Mi'raj itu. Nah, tidak beriman, tidak akan cahayanya itu. Apa lo nak cahaya itu? Sebulan masa putui semalam. Belum naik ke langit le putui semalam. Tidak mungkin. Tapi karena kita masih beriman, ya Allah, malam ini musalla Ikhwan, simpang 4 Belilas, peringatan Isra Mi'raj. Kenapa kami buat ya Allah? Karena kami percaya, kami beriman, kami yakin bahwa peristiwa itu benar. Karena kami beriman kepada Engkau ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kocak telinga kalian, kau tengok lah kau. Dan main-main lah leh. Nak usah api kalian tu beko. Dah? Dengar selalu. Hei, semangat tu weh. Beko sampai kau kepala kalian, tengok lah beko. Sengaja di baik penitia dua ke untuk kepala kalian je ke. Dah? Duduk yang rapi. Isra Mi'raj yang pertama. Ustaz Bambam sampai di Belilas. Melalui kisah Isra Mi'raj, kita dituntut percaya bahwa akhirat itu ada, bapak dan ibu. Rupo sakutiko Nabi Isra Mi'raj dilihatkan kepada Nabi surga dan neraka. Weh, mak. Nampak dek Nabi serugo neraka waktu Isra Mi'raj tu. Tutup makonyo awak harus percaya dengan akhirat. Jangan sampai ndak lo percaya le wong Belilas, akhirat tu ado.
Kau main-main ni dunia orang nak cayonya akhirat ada orang. Apa bukti akhirat tu ada Ustaz? Selain Nabi suram akhirat. Ustaz Bambam Sampen. Tanda akhirat ada tu bapak dan ibu. Banyak di dunia nan tak selesai. Banyak di dunia nan tak selesai. Nan baca kak tak do, minta maaf dia sebelum mati. Utang tak dibayar sampai mati. Bantuan nan patut dapat tak dapat dah. Nan tak dapat dapat taruinya. Aduh ni niat dulu lah 2 tahun mati kalau je bantuan lah. Iya ndak? Iya rupanya ya. Nan ni duit nak dapat nan mati dapat bantuan. Lah, julo-julo nan ndak babayi aduh. Nan tetangga bercokak sampai mati banyak. Rupanya kalau ndak selesai di dunia, hilang tak cerita kau hutang tak berbayar? Tidak, Pak. Hutang tak dibayar, tak selesai. Kalau tidak kalian bayar di dunia, rupanya akan dibayar di akhirat. Nandak belek elok di dunia, kan diselesaikan di akhirat. Akhirat untuk menyelesaikan masalah tidak selesai di dunia. Nandak selesai di dunia, tunggu di akhirat. Tidak kalian cayu akhirat, aduh. Jangan ragu. Di akhirat akan selesai sedunia. Tak bisa main-main di dunia, kan dituntut di akhirat. So. Kalau sempat dunia sempurna, dunia tak ada dan tak selesai, tak mungkin. Berarti tak guna Allah membuat akhir. Tak perlu akhirat ada, nyo dunia selesai. Tapi di dunia tak selesai. No. Laki bini banyak dan tak selesai di dunia. Akunya amak nak melawan-melawan ke laki, tengok di akhirat suak. Kau nak condor suak, tengoklah. Kalau mati laki tu, alunya minta maaf leh. Nah, kau banyak wajah-wajah duraku je nak datang ke kau. Tunggu bagian duraku, kau tengoklah. Nak nembuik amak-amak belilah, si kau mencium tangan laki, siap kau. Balik dari siko si bodoh rumah langsung dia ambil tangan. I'm sorry. Adik aku nyinyo. Aku masuk neraka dah nyinyo. Tanang apa malam gua. Ambo baking apa malam gua tengoklah. Lah. Hei. Le dengar? Simakkan. Dengarkan baik-baik. Akhirat itu ada. Jangan kalian main-main. Tinggal solat ke neraka kalian. Kalian sangka di dunia ku habis cerita awak. Ndak. Ndak selesai di dunia dah. Akhirat ada tompik besok lagi. Maka bapak dan ibu, cerita akhirat itu Ustaz Bambam tutupi. Di akhirat hanya ada 2 tempat. Kalau tidak masuk surga, masuk. Kalau tidak surga, neraka. Kalau tidak wong bedilas kau masuk serugo, pasti masuk neraka. Kalau ndak suwo dek kalian su Ustaz Bambam dalam serugo, jangan cai jual eh. Kan neraka je lah cai langsung. Berarti memang ndak masuknya tu dah. Ndak ada tampik selain serugo neraka, ndak ada dah. Ado nan mengecek kalau dong pengajian dek wong bedilas, Ustaz, ado dong ada ambo pengajian antara surga dan neraka ada tompek. Surga neraka ada di tengah-tengahnya. Siapa yang masuk ke dalam? Uang gilo dan meninggal di siko tompeknya. Anak-anak yang meninggal di siko tompeknya. Ayah nabi, mak nabi, atuk nabi, kena elok kok. Tapi nak masuk Islam dok. Keceknya di siko. Apa bahasanya? Manzilatun bainal manzilatain. Antara surga dan neraka ada sebuah tempat. Bapak dan ibu buka Quran. Fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'isatir wa amma man hafat mawazinu fa ummuhu ha. Elok ke surga ndak elok ke neraka. Al-Quran dengan jelas mengatakan antara surga dan neraka tidak ada tempat. Berarti nan ikogo sase bapak dan ibu. Itu sase itu duduk. Jangan pakai lele. Kalau ada namanya abu antau serugo neroko ada tompe,
Tak betul. Ahlu sunnah mengatakan itu sesat. Balik ke kaji. Berarti tidak ada tempat kecuali surga dan neraka. Ustaz nak tanya. Nak ke surga ke dalam neraka? Jujurlah. Ke surga ke neraka? Yakin? Yakin? Yakin. Ya yakin ni ya. Jangan main-main juga. Balik jangan tinggal. Jangan melawan ke orang tua. Amin lah kecik. Jangan melawannya. Amin ni. Nah. Hei. Kalau untuk anak-anak. Ustaz Bombom selalu katakan. Kalian jangan pernah durhaka. Sebab orang tua itu pintu surga sebelah tengah. Bagian tengah serugo tu orang tua nak tenturik kalian. Ponik kalian ke makam mancai pintu serugo. Bolak balik tambang 35 juta. 25 umroh. Poi kalian ke makam. Ke dinding Kaabah. Ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Kalian nak masuk surga. Rupanya orang tua kalian ada. Jauh-jauh kalian mancai serugo. Serugo tu ada dekat orang tua. Jangan melawan dapat masuk serugo. Jangan durhaka, mudah masuk surga. Lagi duit emak leh. Ayah. Alhamdulillah lah. Antum. Duit orang tua leh. Kedua-dua. Alhamdulillah. Banyak orang lah meninggal orang tuanya. Alhamdulillah lah. Antum duit orang tua leh. Ha. Ustaz Bombom lah meninggal ayahnya. Kalian syukur lah leh. Ada mengimbau kalian. Ustaz nak ada dengan manggil-manggil dulu. Hei. Sekali dua hari ada nelpon. Ayah. Manong bom. Ini nak ada nelpon. Buntung kalian ada leh. Maka jendul doraku. Tak kan selamanya ada mengimbau awak dah. Esok nak ada nya leh. Siap mengimbau awak leh. Melawan-melawan ke orang tua. Dah ngorak kaliannya. Sakit ke palut dengan anak-anak gini. Ya iya tak bu? Ya. Palawan Allahu Rabbi. Ya. Hei. Cuba bayang dek kalian nak. Kau sakit? Dengan dia? Hei. Jangan lari. Sojak hamil leh. Kau dengar kau dan perempuan. Sojak amak kau mengandung awak. Bapa awak lama numpang di paruitnya. Bapa lamanya? Kalau nak terasa kalian susah mengandung tu. Sok pagi. Cair kelapa cik. Ikat di paruit kalian. Kalian cair kelapa kalian ikat. Kalian ikat di paruit kalian. 9 bulan 10 hari. Takkan tahan di awak tu. Amak awak 9 bulan 10 hari dikandung awak eh. Kalau lah mengandung tu ya, amak kau tak lomak lolok leh. Nyo muta-muta tarui. Wah! Nyo nak beda kau lah. Cuba tanya ke amak ya. Iya tak, bu? Ya! Ah, dah ngau dah kalian ni. Ya, nyo. Apa kau dah nak golak kau? Muta golak leh. Hei, aduh amak tu mengandung awak. Itu bawaannya ponyong. Asal togaknya ponyong. Ini mengandung, mak. Ponyong. Ada bawaan nama awak kau mengandung. Nak makan dia tahu ikhojo. Makan steak lun. Seketik-seketik makan. Seketik-seketik makan. Tak masalah, dok. Ada yang sakit. 9 bulan awak menumpang di rahimnya. Tak bisa amak lolok dia bebas. Lolok ke kanan. Barik palui. Angkat lok. Lolok ke kiri. Lah barik lok. Lurus. Di bunuh lungkup. Melotui. Tak bisa tu. Iya nak bu? Ha. Sebentar jago. Nyokok sakit. Ha. Ha, berjalan. Dulu sama awak kau lurus jalan. Ha. Sejak awak di kandungnya. Agi kau jalan leh. 9 bulan amat susah dek gara-gara awak dalam paruitnya. Melahirkan awak
Ne, jen ko lang tanyo lo ne. Melahirkan awak dia. Adonan operasi disobek paruinya. Melahirkan bersimbah darah. Mati melahirkan awak. Nak tentu dek kalian. Astagfirullah golak. Ang nak tentu ang berbini lang jopek mo. Galak-galak lah wak. Nampak dah bini esok ya. Bini lah sakit-sakit nak melahirkan. Ay, dia parah melahirkan. Nangis aku tengok lah. Kau nak menangis esok jalan lah. Hei, Ustaz Bombom dulu macam kalian juga. Golak-golak. Laba bini Ustaz Bombom. Ustaz Bombom antarkan bini ke tompik melahirkan ke bidan. Menengok bini kesakitan menangis. Menangis Ustaz. Apa ni Ustaz Tongin? Kan berbini bau dia enggak agak lelah. Tidak ada makna, tidak itu makasih dah. Menengok bini kesakitan kah? Apa bayangan ambo? Ikut rasanya mengandung. Bau tantu tu Ustaz Bombom menengok bini itulah. Dulu mungkin tak tantu dah awak, awak ketik. Jan cuba-cuba kalian melawan kiamat. Banyak yang meninggal melahirkan anak. Kalau sempatlah anak tu payah dilahirkan, sunsang. Sunsang tu duduk kalian? Oh iya nak kata hantu duduk kalian dah ya. Payah-payah melahirkan. Apanya dokter? Datang dokter tukang operasi. Bu, mawaklah kesakitan kau. Apa dokter? Bu, anak ibu susah lahir. Oi, kau cita kau di rumah sakit kau. Coba alih dokter. Kalau anak ibu dilahirkan dengan selamat, ibu tak selamat. Artinya ibu meninggal. Sebab tak bisa selamat berdua kau dok. Kau banyak macam kau kau. Kalau diselamatkan ibu, anak ibu meninggal. Apa kecik amak kia? Biarlah anak dan selamat dokter. Inyo mati. Betul kan sayang ke awak. Biarlah inyo meninggal pokok awak lahir ke dunia. Kau melawan kalian. Tentu kue pula kalian kau sudah agak. Melawan kalian ke amak. Rela mati asal anaknya selamat. Kau tiada doa. Tak bisa dah awak membalik jasa kau dok. Hutang nandakan pona lansai dibayar seumur hidup. Bukan hutang di bank. Bukan hutang ke wang kayu. Bukan hutang di kodai. Hutang nandakan panah selesai dibayar seumur hidup. Hutang ke amak. Kalian bayar seumur hidup. Kalian buka maka. 7 kali bulat balik. Demi Allah. Hutang ke amak nandakan pona lunas dok. Yang cuba-cuba lah kalian nak membayar hutang lah. Nak kan pernah lunas kau dah. Ledangaunya. Hei, ledangau. Isuak lah godang kalian. Lepas kerja. Babi ni, jongok amat tawih. Mana nilai duit wang tua leh? Jongok. Jongok. Pulang, pulang. Mengapa Encik Piti taruh ia belilah segera? Duit wang tua tu nak pulang-pulang tu. Malulung suak. Piti bisa dicainya. Pangkat bisa dikajaunya. Uang tua ke mana kan dicai kalau dah ada leh. Makan samanya. Lalok di rumahnya. Kalau uang tua lah meninggal. Kemana kalian kan cai uang tua leh. Jangan mabuk dia mencari duit. Duit banyak taruh. Jongok tau uang tua tu. Dah meninggal so nampak dunia kau tinggi so. Telepon balik tang sikon dan duit uang tua. Pulang langsung minggu so. Pulang! Kenapa cikgu lelama? Kalian dah berbini esok, jangan takut-takut ambil amat piti. Mencilok bini kalian esok. Kecen ke bini kalian. Potang bawa menikah bodek ya. Amat dan jak kocik dulu mengandung dan lelah susahnya. Tu berang lo kau ambil amat dan piti ya. Dan tu kau beko ya. Apaan takut-takut lah ambil amat piti lah. Orang tua kalau ada duit. Ambil lah berpasan ke bini. Jangan cilok-cilok lah dan ambil amat piti lah. Nak ada tukau nya dan. Anda ada bela sodo, bela sodo, bela, 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 bela sodo. Aku bongi kau ni mo. Oi. Jangan takut membayar mak duit. Lah berbini kalian sok jangan takut. Dia apa? Jasa ibu sangat be. Balik ke pangkal cerita.
Bapak dan ibu, surga itu ada, neraka itu ada. Nak masuk surga, intihlah jalan ke surga. Tapi kalau nak masuk neraka, buatlah sekondak hati di dunia Allah. Tapi ingat, hidup di dunia, ujung-ujungnya awak akan mati. Ikmal masyikta, buatlah suku terayu di dunia. Tapi ingat, kalian akan mati. Ais masyikta, hiduplah sesuka kalian. Fa innaka mayyitun, kalian akan mati menghadap Allah. Jangan cubo-cubo lo hidup sekondak hati, kan mati wak bapak dan ibu. Jangan tolong buat-buat sekondak hati duit, kan mati kalian. Kalian sangkuh kalian tak kan mati, tua apa mati capek. Alun tentu nak muda-muda kalian lah ambil mati. Jangan dah lu kalian meninggal pun kami lah. Hei, di kampung ustaz ada yang meninggal lantak di otor. Kalian sangkuh bayu apa kau? Bayu kalian. Yang mati tengah alam banjir, boyo kalian. Yang diculik tu, dibunuh, boyo kalian. Alun tentu dan tua-tua kau meninggal. Kalian bisa saja meninggal cok pagi. Main-main lah kalian. Banyak orang kampung ustaz tu dan kalian meninggal. Takwik kalian tonggung lah. Takwik ya, Allah ya. Aku lah mulai cocok buang air kali ya. Kau lah parah tak kuih kau. Tak dapat ajak ni. Copek wang kau main. Kami tunggu. Nah, takbir dulu. Allahu Akbar. Bapak dan ibu, pelajaran pertama. Isra Mi'raj, Musala Ikhwan, Simpang Empat Belilas. Akhirat itu ada. Berarti bercita-citalah masuk sur. Surga neraka? Surga neraka? Taatlah. InsyaAllah kita berjumpa nanti dalam surga. Amin. Hikmah kedua. Ustaz Bombom nak sampaikan apa hikmah Isra Mi'raj do Ustaz Bombom? Dan kedua, Allah ingin menengok, menyampaikan, Ustaz Bombom kabarkan kepada anak-anak Ustaz, Bapak Ibu Musala Ikhwan Simpang Empat Belilas, ternyata ibadah solat itu ibadah yang sangat istimewa. Hey, jangan makan dulu. Simpan dulu. Simpan. Apa kecil ustaz tadi? Ibadah istimewa. Puasa. Hey. Puasa diantan di Jibril. Datang Jibril. Muhammad, tahun kau umat engkau puasa. Zakat, datang Jibril. Muhammad, tahun kau umat engkau zakat. Haji, datang Jibril. Muhammad, tahun kau umat engkau haji. Pas solat, tak dibodek Jibril lah. Solat dijemput Nabi langsung ke... ke mana? Kepada Al. Bapak dan ibu, ternyata solat ibadah yang sangat fundamental. Ibadah istimewa. Umat Islam jangan sampai meninggalkan solat. Label awak kau Islam dek solat, bukan dek kayo, bukan dek rancak, bukan awak dek hebat. Mohon maaf. Apa beda awak dengan saudara awak nandak muslim yang ada di Belilas, di Rengat ko, di Inho? Perbedaan kita dengan saudara kita yang bukan tidak seagama dengan kita, perbedaan terletak solat. Kita solat, mereka tidak solat. Maka nandak solat, keislamannya diragukan bapak dan ibu. Nandak solat, keislamannya diragukan. Hei, mencuri kalian tetap muslim walaupun nak mencuri, nak hilang status muslim no? Mencuri, berzina tetap muslim. Umat Islam yang berzina inya tetap muslim, masih muslim. Inya berjudi masih muslim. Kalian main superwin kalian tetap muslim. Kakek merah kalian cai tarwi. Hei, kakek merah jangan kalian cai-cai. Antu.
Duitnya? Duit hantu? Kalian makan? Jadi hantu kalian sudah tu. Yang makan riba tetap Muslim. Tapi kalau yang tidak solat, hati-hati, Islamnya diragukan. Dosa yang sangat besar mengalahkan dosa yang lain. Apa Ustaz Babam? Umat Islam kalaulah tinggal solat, dosa yang paling besar sebab keislamannya diragukan. Kalau tidak solat, lentai lain Islam tidak. Sebab ciri umat Islam itu solat. Hey. Ciri umat Islam itu solat. Jangan kalian tinggal-tinggal solat. Ustaz, dan berjudi Ustaz, tetap solat. Ustaz, dan berzina, tetap solat. Ustaz, dan minum khamar, tetap solat. Ustaz, dan makan riba, tetap solat. Solat akan merubah kita kepada yang lebih baik. Inna solata tanha anil fahsai wal mungkar. Solat jangan tinggal. Dengan solat kita akan menjadi lebih baik, insyaAllah. Tapi kalau umat Islam ini meninggalkan solat, apa jenisnya Nabi? Faman tarakaha muta'ammidan faqad kafara jihara. Yang tinggal solat dengan sengaja, keislamannya diragukan, dia keluar dari Islam bapak dan ibu. Bahaya orang tak solat kau, cuba lah kalian main-main meninggalkan solat lah. Eh, 7 tahun belajar solat, 10 tahun jangan tinggal je kalau lah balik berakal. Yang boleh, yang tak berdosa ninggal solat. Satu, anak-anak sebelum balik tu boleh ninggal solat. Tak berdosa dah, bukan boleh, tak berdosa dah kalau tinggal. Dan kedua, orang tidur sampai terbangun, itu tak berdosa dah. Dan ketiga, orang gila sampai sehat. Selain dan tiga ko, kalau tak solat dah, berartinya diragukan. Kalau ada yang tidak solat, belilas, arti anak-anak. Kalau ada apa-apa yang tidak solat, berarti alun sehat dulu. Kalau ada yang tidak solat, berarti lalu taruhinya buruk. Hei, antum, dah sunat? Seriuslah. Olah, jangan tinggal solat. Sudah sunat? Sudah, jangan tinggal solat. Jangan lupa lah, jangan tinggal solat. Mati esok pagi masuk neraka kali. Subuh tinggal solat. Oi, ustaz supaya kalian enggak ada tinggal solat sampai gini. Sejak godang kalian enggak ada tinggal solat ustaz leh. Sejak kalian sedua SD enggak ada tinggal solat ustaz dah. Kalau kalian siapa kah? Ya, ka. Lah sepe. Lah tu orang apa ya? Allah. Eh, antum kelas berapa? Kelas sampai SD? Jangan tinggal solat. Antum? Ha, tiga. Solat yang tinggal. Ustaz kelas dua nak tinggal solat leh. Dah? Suai? Suai? Iblis keluar dari surga karena tidak sujud kepada Nabi? Iya enggak? Enggak mau iblis sujud ke Adam keluar dari surga? Kalau awak enggak mau sujud kalau Ta'ala masuk surga enggak? Tak mungkin masuk surga kalian. Nandak solat tu masuk surugonya. Tu ada orang dalam tu. Yakin ambo. Kalau masuk surugo je nandak solat ada orang dalam tu bapak. Ada dekingannya tu yakin ambo. Bawa awak sodo kalau adonyo dekingan ajak sodo orang belilah sikok masuk surugo. Tindak kan ada dekingan do. Kama akan dicai dekingan hari itu. Keluarga yang nak menolong apa lagi go oleh dekingan-dekingan mana? Makanya solat jangan tinggal. Sesibuk apapun solat jangan tinggal. Sakit solat tak boleh tinggal. Tak taluk berdiri duduk. Tak taluk duduk berbaring. Tak taluk berbaring bergerak isyarat mata. Kalau tak ju taluk dek mata pakai dip leh. Atau tweet lah mata roh matinya roh. Tapi solat tidak boleh tak boleh tinggal. Ustaz, kami tak ada tinggal solat leh. Kecik apa-apa belilah juga. Okey. Apa-apa ambo nak tinggal solat doh?
solat jemaah lah. Takkan solat-solat seorang je awak lah tua-tua boleh. Kan ji'un awak boleh ya. Eh, kalau nak ambil kalian ji'unnya? Tentu dia kalian ji'un. Tak gaul kalian dah. Inna lillahi wa inna ilaihi ra. Tu ji'un tu. Kalau tak kalian, tentu dia kaliannya ya. Make it, make it, make it. Nah, tu tentu dia kalian tu. Apa tu make it tu? Minta nyawa tambahan. Haa, tu main tu. Minta embak kalian sekali lagi alih. Itu main-main turun yang pakai minta mekik tu main tu lah nak mak. Main tembak-tembak karui je nyok. Haa. Hei, nak ada nyawa tambahan besok lagi. Kalau lah meninggal, lu meninggal. Apa-apa, ambo yakin. Nak nombor 50. Mulailah pikir-pikir bokal nak kena ibu pulang. Kerajo nak kena biabi do ya. Apa? Jangan gara-gara dek kerajo awak alun je solat jemaah le. Sojak belaki le babini dua mak go ndak ado berhenti kerajo. Banak go tambah bagak pe kerajo. Tambah mahal semangit cek duit. Meninggal lah pak sup pagi. Bini dan anak surang pun ndak ado na nomo masuk kali yang lahat lolok dawak semalam do. Amun nak kalian ngawani yah kalian lolok dalam yang lahat semalam. Amun nak kalian lolok dalam kubur dengan wang tua kalian semalam. Jujur, jujur. Mau tak kalian? Ya. Jujur. Mau tak kalian? Ya. Jangan dia apaknya. Tak, nyinyo. Lepas ni dia mencari duit tu, nyinyo. Tak, nyinyo. Berarti kan lolok surang wak dalam kubur kau. Mak, mau tak lolok sama laki semalam dalam kubur? Ya. Tak, nyinyo. Apa ialah jolih nak kena mau tu? Tak perlu pun tanya tu tu. Ha, ngau dapat yang samanya nyinyi nak kena mu dah. Apa maknanya Ustaz Bombom? Yang kan menemani awak dalam kubur hanyalah amal ibadah. Ya Allah, merogang-rogang badan ketika menyawa keluar, datang malaikat Israel menghadap awak, menengok awak letak bujur, nyawa kan dicabut. Ketika itu keluarga manangi, manangi bini dekat awak, manangi anak bakeh awak, ditantang nyawa awak letak katung-katung sakaratul maun. Apanya bini di samping? Huda! Huda! Ayo menanginya ya. Iyo sebana tanginyo. Sampai bila menangi sampai awak ditimbun. Udah. Ayah amak ko menangi ko. Menangi anak. Hei, dongau dak kalian, kalian dak alun menginam kalian orang tu meninggal le. Malu luang kalian jua. Ah, menangi bini anak. Tapi malang sabana malang. Malang tak bisa ditulak, muju tak bisa diraih. Olah pakai robak padang panjang dengan dia kala. Nak tertahan jadi ambu oleh bapak dan ibu. Nak berobak badan sebono tapi anak golak-golak anda tadi menangi dah kan. Ha, layak dah nak menangi. Alhamdulillah. Alhamdulillah masuk robak nanti bapak. Dah? Iyo sabana ndak ado kawan awak dalamku. Sabana ndak ado dapat. Sabana ndak ado. Kalau sempat apa ndak mau solat jemaah. Pahala makan di bobaliok nan banyak. Lai ado nyo ustaz. Tapi baralah pahalonyo pak. Kalau kan solat surang-surang jo apa le ciek dapat nyo. Kalau le apa datang kamu solat ihwan ke masjid. Baral bahalo solat jemaah. Wey, berapa lo solat jemaah? 27. Kalau cie, kalau solat sendiri secie. Ha kini pilihlah di ayah, di apa? Nak cie ke nak 27? Kalau ada apa-apa si komilio cie, tak sihat tu dah. Awak ngaji tak sihat aja leh. Tak sihat doh. Awak go sihat. Awak condong ke nan ba? Banyak. Piti nak banyak nak seketek.
Kebun sawit nak banyak nak seketek? Ruko nak banyak nak seketek? Bini nak banyak seketek? Tengok dapat yes ni nyoha. Condong kena banyak ya. Tapi tiba solat jemaah dah dapat condong ke 27 dah. Berarti ada masalah tu. Datanglah copek sebelum meninggal. Tahan ambulan kalau nak cayo. Kalau nak cayo orang beli las ke cito sat bom-bom. Ambil ambulan suak. Nen berbunyi di jalan dua. Itu bunyi mendadak tu. Bunyi sakit mendadak kronis. Sedang darurat. Kalau yang lah meninggal bunyinya macam kok. Itulah lah berangkat kapal bunyi tu dulu. Tapi kalau ada yang bunyinya sedang darurat, agih lalu. Ambil dia pak besok sekali. Kalau ndak pak percaya cerita sat bom-bom yang meninggal-meninggal mendadak tu dia, indak umur-umur 60 kata tu pak. 50 ke bawah banyak tu. Berarti apa-apa tu banyak calon mati mendadak tu. Termasuk ambo. Nyambut 35 gini kau. 35 bau. Bantu ayo 53 bantu. Jangan amat bercakap. Tentu dia ambo isi hati amat tadi. Di pikiran amat. Ucap kau lah 53 bau. 35 bau. Tapi calon mati mendadak kau. Apa ia jua? Dia apa? Nyonan sakit-sakit tua tu dan bagak-bagak dulu pak. Nan 60 kata tu bagak tu. Tu sakit tua biasa tu. Tapi kalau nan 50 kini go tu ndak can sakit tua tu dah. Mengamuk kolesterol, mengamuk gula, mengamuk tensi, mengamuk jantung. Apa nak jantung sakit? Merokok cendo kereta api. Apa nak pocah jantung tu eh? Iyo ndak bu? Iyo je je. Apa nak pak kan mati mendadak eh? Kalau amak biasa jarang mati mendadak. Nyamak aku sehat-sehat dek melahirkan tarui. Aku kalau nak sehat melahirkan jelah cocok melahirkan. Sehat tarui insyaAllah. Dah. Hei. Mati mendadak awak bokal tak ada orang. Menangi mayat dalam kubur bapak dan ibu. Nak minta balik ke dunia tak ada leh. Tak ada cerita pulang. Sekali kain kapan terbontang. Nyutut yo jenggo le macam cakap jua. Iko seru ko. Sekali kabar meninggal itu, eh. Kini kain kapan dubai belok-belok gini tu. Di mana meninggal bonti kain putih? Iya ndak? Kain putih itu pasti sampai ke rumah kita. Tunggu dia pak dia mak jatah tu. Waspadalah. Kau nak datang malaikat maut dia jangan. Tunggu. Malaikat maut pasti datang ke rumah. Hati-hati bapak dan ibu. Sekali meninggal dunia, tak ada cerita balik ke dunia leh. Sekali masuk ke tanah, tak cerita naik katil leh. Sekali kapal berangkat ke akhirat, tak ada kembali ke dunia cerita. Sekali pai nakkan pulang wak ke dunia oleh bapak dan ibu. Berfikirlah. Dunia kau kan ditinggal kau. Tak tompek tinggal kan ditinggal dunia kau. Mulailah solat jemaah. Datanglah. Sesibuk-sibuk kalau lo dong azan tu berhentilah sebentar. Panggilan Allah tak ada lawan tu. Kalau HP berbunyi copek wangkit. Ah cita. Ada chip. Chip hancung tanya. Cip tanya, tak kabar tanya. Ano. Kalau dulu, ah kabar. Aku tak. No. Kalau bunyi, telefon angkat langsung. Babu ke WC, mangkat. Tapi kalau babu ni azan, cina tak tahu ya, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak sih, bui, ya, Pak, duduk-duduk. Taruhilah. Taruhilah. Lah, komat, wang, ikomat. Kudu komentin salam. Kudu komentin salam. Alun joleh. Meninggal besok pagi. Menangi mayat bapak dan ibu. Tak datang solat jemaah. Menangi awak. Datanglah.
Woi, anak-anak Ustaz. Kalian janji ke Ustaz Bambam jangan tinggal salat, janji. Insya Allah. Jangan tinggal salat, insya Allah. Ayah awak ajak ke masjid. Datang, bawa ke masjid, Pak, badan. Sesibuk apapun luangkan untuk jemaah. Insya Allah, selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya Rabbal. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ambo tambah. Tambah. Le sanggup mendongak? Ambo nak sanggup menambah dah Bapak dan Ibu. Ambo tambahlah steak le ya. Tapi jangan mak berang dak? Janji ndak berang? Nampak dek Nabi. Isi neraka tu perempuan. Dan paling banyak. Termasuk amat-amat belilah. Kau tahu lah, Bapak. Isi neraka kebanyakan perempuan. Perempuan yang macam apa? Satu. Perempuan yang tidak menutup aurat. Neraka tompe. Aku jago aurat. Berjilbab. Kalian yang gadi-gadi berjilbab. Hei, berjilbab. Yang gadi-gadi. Mana nak ngadi? Kau tua so dua ke mana ni? Aduh mana? Lebih meninggal nak ngadi-gadi sih kau. Lah piawan-piawan ni so dua ke mana? Berjilbab. Amak lala belaki jago aurat. Berdosa laki awak gara-gara dia awak. Laki masuk neraka yang tak ada gara-gara dosa apa so banyak dah. Laki-laki banyak masuk neraka kerana bini tidak menutup aurat. Tu ndak apa bayar larang dah. Ndak apa suruh dah. Apa masuk tercampak dalam neraka. Jom bangga-bangga lu berbini ke lah. Masuk neraka ada bini ke suruh kau. Apa cawa lu Ustaz? Kata langsung mah. Taruh je lah nak masalah. Kata langsung mah kan dia je. Kecuali alun lah cikgu lah kan. Tu nak alun, pergi-pikir dulu. Apa kini fikir? Kalau lu mau disabuk kena nelok, agak sepul lah berbini lah. Tapi kalau kan melawan-melawan, tak mau berjilbab dah, China lain dulu. Tengok dulu. Hei, leh dengar ibunya. Dengar kuah. Kau nak nacok di kecek dek perempuan dek amat-amat ambo. Ambo kecekkan ke adik ambo, ke akak ambo, ke amat ambo. Saudari-saudari ambo. Angit berjilbab dumbong. Woi! Angit neroko leh. Jangan nyobi angit je maksud leh. Konang-konang. Lebih hangat neroko pun dah. Berjilbab dulu lah. Berjilbab pun ada berpuluh awaknya. Tapi kalau neraka nak berpuluh, angui awak lancung eh. Hei, kalau ada mak kalian, kakak kalian, so adik kalian, nak mau berjilbab, so baik. Nak masuk neraka ya. Nak mambo dengan neraka, amak kau ya. Apa kalian, dia kacik berjilbab. Ustaz, tu kalau nak mau kami berjilbab, jangan keluar rumah. Dalam rumah je lah. Jangan berjilbab dapur. Tapi kalau keluar, berjilbab. Asal keluar, keluar rumah, berjilbab. 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 Kalau tidak amat-amat berjilbab, di ujung-ujungnya mati, sok berjilbab juga jadinya. Lima lay kain sok membungkui ibu-ibu. Tu menunggu kain kapan bawa nak berjilbab. Tak malu kalau tak lah. Lah mati je berjilbabnya. Berjilbab lewat tua-tua kau. Semakin tua semakin dalam jilbab. Semakin tua semakin dalam. Esoklah meninggal, aku cuang kali. Jangan bongi tak? Bongi mak? Serius bongi? Bongi baik lah. Nang kedua. Apa penyebab bini tu banyak masuk neraka, perempuan tu banyak ke neraka? Melawan ke laki. Banyak masuk neraka. So. Maka kalau nak masuk neraka, melawanlah. Kalau tidak, dia melawan. Kalau lelaki ke, lelaki? 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 Jangan melawan ke laki, suatlah. Dah ngamunya? Amak jangan melawan ke laki. Ustaz, laki dia tak semayang, no. Biarlah. Kebetulan dapat dia amat dan tak elok, biarlah nak apa je. Itu no. Kebetulan tak, tak ada no, kebetulan. Itu memang nasib awak, itu ujian awak. No. Tak dapat saja. Nak diganti anaklah banyak. Loh. Baik. Nak telansung, no, matarui je lah.
No, kalau nak mengganti, dulu sebab belum tekan tangan di kantor KUA dulu. Ikut lah diurus wek nikah, bawa kau nak mengganti. Pakai je lah nanador. Sabar je lah ya mama. Biainyo masuk neraka, awak berjilbab, awak patuh masuk surga awak insyaAllah. Amin. Kalau bisa, kasado-sado masuk surga. Amin. Lah, jangan melawan mama yang di dalam, yang di luar dong. Aduh, pusat bom-bom sesekali kau mainyo. Lain nak masuk neraka, cintai laki. Sayangi laki. Kayo tak kayo, baduit tak baduit, codik tak codik. Pokoknya cinta. Sebab dia adalah jembatan menuju surga. Insya'al. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah Ustaz menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai orang belilah tidak mandi. Terima kasih. Mudah-mudahan segala ucapan tak berkenan tutur kata menyinggung, kami mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.